Hot FM. Ish, aku sedang risau ni. Kenapa kau macam nampak lebih rimas daripada risau? Apa benda lah aku ni? Aku risau dah rimas sebab aku sebenarnya tiba-tiba terfikir tau, aku nak sambung study. Tapi antara masalah-masalah yang kalau aku nak sambung study, satu dia akan tambah kos lah. Mesti lah sebab nak bayar kos apa-apa bidang yang aku ambil tu. Lepas tu, satu lagi, aku ada family je. Aku ada family, susah pula. Universiti jauh, nanti mesti aku nak kena habiskan banyak masa kat universiti. Tapi ada kerja lah. Macam mana kalau aku sambung study tiba-tiba lepas tu tak confirm dapat kerja? Macam mana saran Cak? Itulah kau nak kata nak sambung belajar lah, nak meningkatkan pengetahuan lah, tapi homework tak buat. Banyak kat universiti kat Malaysia ni yang memang offer macam-macam bantuan supaya kau mudah untuk sambung belajar. Macam UNITA. Aku tahu UNITA tu. UNITA ni, kau tahu tak, sekarang dia ada pengambilan terbaru. Tapi kan dia banyak benefit. Masa kau cakap tapi masalah kau duit. Duit? Kau ada masalah duit ke? Bukan. Sekejap, aku betul ke? Ada masalah betul ke? Kalau aku sambung lah. Job kau back to back takkan ada masalah duit. Mahal sangat ke? UNITA tak kan? Come on lah, UNITA sekarang ada 30%. Serius ke? Dapat potongan 30%. Wow. Untuk intake yang bulan September ni. Murah tu. Lepas tu korang boleh apply 100% PTPTN loan. Aku baru lepas settle PTPTN loan aku. So aku nak ingat nak sambung ke peringkat lebih tinggi. Yes. So UNITA lah pilihan terbaik. 100% tau PTPTN loan dalam Full loan. Memang senang nak dapat loan PTPTN tu. Alah, dengan reputasi kau di mata rakyat Malaysia, insyaAllah senang. Apa contoh kelayakan untuk pinjaman tu? Ada ke? Itu kau kena tanya PTPTN lah. Kita kena sembang balik lah, dia tengok. Ya, kelayakan untuk mendapatkan pinjaman PTPTN, kau kena sama belajar lah. Bagaimana apa buat loan untuk berniaga ke apa? Aku lebih boleh nak berniaga kan. Kalau boleh buat PTPTN nak berniaga, aku nak try juga. Lepas tu kau kata kau dah selesa dengan kerja kau sekarang. Betul. Nanti tiba-tiba sama belajar, susah dapat kerja pula. Tu aku tak tahu. UNITA dia ada bekerjasama, collaboration dengan 50 syarikat JLC and MNC. Nampak aku macam lebih bijak sekarang. Apa tu? Alah, syarikat besar macam Maxis, McDonald, Etika, DHL, banyak-banyak, 50 kau mainkan. So, lepas kau habis belajar dengan UNITA, terus dia salurkan ke sana. Peluang pekerjaan tu lagi luas. Lepas tu, kau sambil belajar, kau boleh buat kerja sambilan dengan syarikat-syarikat ni. So, belajar dapat, duit pun dapat, apa lagi yang kau kata kau tak ada duitnya? Yelah, baguslah kau belajar. Lepas tu, diorang ada tempat-tempat untuk kau bekerja lepas tu. Pasal aku pun tak suka kau kerja sini. Macam kau boleh jadi maskot McDonald. Tak tahu aku sambung. Aku sambung belajar untuk jadi maskot je. Itu contoh. At least kau maskot yang ada ijazah. Macam kau nak sambung mestilah degree kan. Kau tak habiskan degree kan? Aku tak habiskan degree lagi. Macam kalau Fizi masters. Master lah. Semua course ada way, foundation, degree, masters, doctorate, semua ada dekat UNITA. Berapa degree pun ada juga doctorate ni? Doctorate ada. Berapa degree? Saya tu? Nak try berapa doktorate degree tempat tu? Berapa degree? Jangan tanya soalan susah. Dia ni kan, kau memang tak terus sambung lah. Aku tahu degree ni macam degree ijazah. Dia bukan suhu. Aku ingatkan suhu tu. Lepas tu dia banyak memang banyak gila course. Yang course dia semua memang diiktiraf KPT dengan MQA. Macam kau Syed, kalau kau nak sambung daripada SPM, kau boleh terus lompat ke degree. Boleh ke? Boleh. Dengan work experience kau boleh gunakan benda tu terus lompat ke degree. Kalau daripada expand ke master tak boleh? Tu kau tak cukup lagi. Dia ada tangga dia lah. Jangan minta lah orang bagi betis dah peha. Dia macam-macam mana pun. Okay, SPM diploma. Diploma degree. Degree master. Master PhD. Tapi kau boleh skip diploma tu, maksudnya ambil foundation lah tu kat situ kan? Adalah. Dia macam free foundation. Lepas tu kau terus ke degree. Sebab kau dah ada work experience yang banyak. Kau ambil lah business study. Syokat. Foundation tu aku suka tu. Mak aku dah pernah terfikir. Bukan letak kat muka. Foundation ni tahu asas. Ingatkan foundation asasi, tu asasi. Bukan. Okay,
kau patut ambil SPM balik kot. Kalau unit tak tawarkan, apa salahnya? Kena belajar lah. Lepas tu, macam duit tadi, kos kalau nak buat MBA serendah RM10,000 je weh. RM10,000 je MBA? RM10,000 tu harga syuk buat hosting sekali. Bukan buat hosting. Sekali dia belanja. Wow. Dia dekat radio dia, ha, pun dah RM10,000. Oh, nak murah ke bayar dia ni? Nak cuci balik bau tu? Lepas tu UNITA dia macam ada 11 lokasi pengajian. Tapi ada kan masa dia fleksibel, kita boleh buat PJJ ke macam mana? Macam kalau kau macam nanti bila kau dah sambung lompat ke degree tu, okay. Lepas tu kau nak buat MBA, Business Admin punya Masters. Mesti kau nak belajar bisnes kan? Yang ini aku suka. Kalau ada kena-kena bisnes aku suka lah. Yang ini lagi senang. Kau boleh 100% je belajar online. Tak payah pergi kelas. Ataupun kau boleh 100% pergi kuliah kalau kau suka lecturer tu ke, kau nak tengok student-student sama kelangan kau. Ataupun pembelajaran fleksibel. Fleksibel dia ikut time kita. Anytime boleh buat lah. Apa lagi alasan kau orang tak nak sama belajar? Nak. Dia jari. UNITA, pilihan je bitch. Lepas tu kalau korang, contohlah korang memang suka nak pergi ambil yang ada masuk kuliah tu juga kan. University dia, campus dia semua ada fasiliti bertaraf dunia. Kau ingat main-main ke? Oi, gempak ni. Tengok ada gelanggang futsal lah? Adalah. Oi. Futsal, lepas tu dia ada library. Lepas tu dia ada pusat rekreasi dan juga macam sport rack lah. Macam-macam suka kau boleh buat kat situ. Track motor dia? Track motor tak ada lah. Tempat belajar. Spa ada spa? Spa tak ada. Tempat belajar. Spa dia ni. Aku berminat betul lah. Bila intake lagi untuk UNITA? Bulan September ni ada intake yang baru. Baik, insyaAllah nanti aku akan pergi ke UNITA untuk dapat maklumat lebih lanjut. Ada tak dia punya website ke? Ada, nanti kita letak dekat bawah ni website dia. Okey, aku nak call UNITA sekarang. Halo. Ni Cik Tau. Hot FM.